Hey yo, balik lagi dengan Mr. Dokus di sini dan kita kembali lagi dengan game Planet Crafter. Oke, kita kali ini bakalan melanjutkan. Kita mau mencoba membuka portal itu. Jadi kemarin di akhir streaming kemarin aku sempat menemukan caranya bagaimana. Habis ini aku kasih tahu. Nah, ini di streaming kemarin kita buat ini guys. Kita membuat hewan mamalia seperti ini apa ya? Hiu ya, kayak hiu ini loh. Hiu hammerhead. Nah, ini kan mirip banget tapi dia punya kaki 4. Punya kaki 8, guys. Apa woi lagi jelasin juga meteor apa itu? Kemudian kita bikin ini kayak rusa. Cuman ini warnanya ungu ya. Ungunya malah nggak kelihatan. Lebih dominan ke hitam, jadi ungu sama hitam. Ini yang normal, yang nggak ada blonteng-blontengnya, nggak ada pattern-patternnya. Kemudian bocil ini masih kemarin ya, kayak kemarin itu. Nah, terus yang ini juga awal-awal nih mamalia pertama kita. Jadi kalau kita petting-petting dia, kita pet-pet dia, kita bisa mendapatkan kayak gini guys, generic strat. Nah, generic stratnya itu random dan lumayan banget loh. Kita kadang dapat yang luminance yang 10, jadi bakalan terang benderang kayak yang itu tuh, kayak yang ini nih. Yang ini tuh luminance-nya 10, bioluminance-nya 10 dan ini terang banget dibandingin yang ini cuma 5. Nah, kita mau bikin satu lagi sebelum kita jalan-jalan ya. Oke. Untuk progress base-nya aku ini guys, aku beli yang namanya fountain. Jadi kita bisa langsung mimik. Kita langsung mimik di sini bisa. Nah, air mancur. Kemudian ini apa sih goyang-goyang wae. Kemudian progres kita udah 24%. Jadi masih lumayan panjang. Paling 3-4 episode lagi mungkin. Kemudian aku juga udah beli telur kodok. Ini dia. Namanya apa ya ini ya? Kenjos 500%. Bentukannya kayak gini. Beginilah kayak RGB, mirip-mirip sama kayak yang ini, cuman kebalikan warnanya ya. Aku suka lebih suka yang ini. Kemudian kita mau bikin yang namanya hewan baru spesies 2. Jadi spesies berapa ya? Iya, spesies 2. Jadi aku mau bikin biar bisa menemani si yang kecil tadi. Nah, aku mau taruh ini dulu ya, Strabo ya. Jadi itu warnanya macam-macam. Cuman sebentar. Kita ini dulu guys. Kita ekstrak dulu. Jadi Strabo ini kalau nggak salah warna apa ya kemarin ya? Biru kalau nggak salah. Oh enggak, hijau lime, hijau lemon. Oke, kita bakalan bikin hewan dengan spesies 2 yang kayak kadal tadi, kayak Shinehorn atau apalah kalian nyebutnya ya. Bukan Shinehorn sih, lebih ke Glowtail ya. Kemudian warnanya entah ini entah biru, entah ungu, aku nggak tahu. Ini dengan warna kuning, kuningnya kuning pucat. Dan patternnya warna hijau lime dengan skin pattern nomor 3. Ini aku belum tahu. Kemudian dengan varian 5 ya. Jadi varian 5 itu kalau nggak salah punya tanduk kalau salah. Nah, luminance-nya 8. Ini size-nya 5 ya. Seperti biasa aku bikin size-nya 5 biar kita bisa gede. Biar bisa hewannya bisa gede, kan jadi lucu kan. Soalnya kalau kayak kemarin tuh size-nya berapa tuh yang bocil itu kan size-nya kecil banget tuh. Jadi nggak kelihatan kalau kemana-mana. Nah, kita lihat ya. Kita lihat hewannya bakalan kayak apa. 3, 2, 1, boom. Semoga bagus ya. 3, 2, mana? Oh, ini. Wow, keren guys. Aduh, nggak bisa ini guys. Nggak bisa aku, apa namanya? Nggak bisa aku zoom. Keren nih. Jadi ini ada motif batiknya. Bukan motif batik. Kayak motif di badannya Moana nggak sih guys ini guys? Tuh. Keren nih. Kayak motif di badan Moana. Kemudian dia punya kuping. Kupingnya nih kuping 4 biji ya nih. Kuping apa tanduk nih? Kayak kuping deh. Kupingnya 4 biji kemudian dengan warna seperti ini. Wah, ini keren sih, sumpah aku suka. Wah, tidak menyesal bereksperimen ya. Oke, kita ini guys, siap-siap dulu sebelum kita memasuki portal ya, memasuki portal. Nah, kita kita ambil makanan dulu guys. Kita ambil makanan dulu biar kita nggak kelaparan di jalan. Nice. Kemudian kita pindahin dulu. Nah, caranya bagaimana buka portalnya? Cara buka portalnya tuh kayak gini, guys. Jadi, ternyata kan kemarin itu ketika kita ngecek ini kan, ngecek portalnya tuh kayak ada quartz-quartznya gitu. Kalau kalian bisa lihat nih. Nih kita scan dulu. Nah, waduh, naik, guys. Kemarin cuman butuh 3 doang. Jadi kita butuh
quartz-quartznya yang ada di sini baru kita bisa buka gitu guys. Coba kita cari yang lain ya. Wah, kok makin susah. Jadi makin banyak ininya, ah ini dia. Makin banyak quartznya, makin susah difficulty-nya, tapi rarity-nya makin tinggi, rare-nya makin tinggi. Oke, kita coba satu dulu ya. Kita coba difficulty-nya yang ini aja. Terus udah nih, udah terus gimana? Oh, iya iya. Tuh. Wow, oke, portal kita bisa terbuka, guys. Portal kita terbuka. Oke, kita coba ya. Kita coba masuk. Masuk langsung enggak ini? Oh, wow. Oke, kita seperti Oke. The hell. Kita enggak bisa ini loh, guys. Enggak tahu ini di mana. Soalnya ini mapnya kayak gini nih. Tuh. Mapnya kayak gini. Jadi kita wow. Ini berarti kayak dungeon, guys. Kayak dungeon di game-game RPG-RPG gitu, guys. Oke. Ini ada box. Oke, kita dapat ini tetek lumayan, bonus. Oh, ini ada lagi. Ini berarti kita tujuannya apa ini? Kita tujuannya apakah mencari box-box doang? Oke, dapat flare. Dapat tetek lagi, teteknya kita pakai. Nah, flare-nya ini kita taruh nggak sih, guys? Kita taruh nggak sih? Biar kita nggak nyasar. Jadi, flare-nya ini buat tanda kita. Ah, harusnya aku bawa flare yang banyak ya. Ini ya, di sini ya. Kita taruh flare ini di atas bukit sini. Taruh atas bukit sini. Taruh gini. Nice. Jadi, nanti misal gelap, kita bisa tahu di mana. Oke, kita coba. Wow, berarti ini kita di planet lain kali ya? Atau di mana nih? Waduh duh. Oke. Kita coba berkelana dulu. Kita cek dulu. Ini biomnya unik ya. Terus kita nggak bisa apa-apa nih. Kita di sini ngapain? Apakah kita di sini cuman mencari kotak-kotak doang? Ataukah mendapat sesuatu yang baru? Loh. Kok kayak gini? Loh. Oke. Kita belum tahu ini kita suruh ngapain. Apakah cuman gitu doang? Ngambil-ngambil kotak doang. Apakah di sini ada monster, alien atau apa? Kita belum tahu. Oke, kita coba cek di dalam sini. Air? Air nggak ada apa-apa ya? Oke. Kemudian Oke. Udah gini doang nih. Kita disuruh gini doang nih. Tapi ini lumayan nge-lag ya. BTW lumayan nge-lag nih. Kalau kita ini agak jalan gini lumayan nge-lag. Oke. Mentok. Oh, mentok, guys. Oh, ada mentoknya juga nih di sini nih ternyata nih. Kita enggak bisa ini, enggak bisa ke sana-sana. Oh, bisa. Oh, tiput. Enggak. Enggak bisa. Berarti ada batasnya di sini. Jadi kita tergantung tempatnya juga nih ya. Cuman ini doang nih. Gini doang nih. Lah kok. Wah, mungkin ya, mungkin karena kita pakai difficulty-nya yang satu ya. Jadi nggak kerasa apa-apa ini, guys. Tak ada apa-apa di sini. Tapi ini lebih bagus biomnya, karena biomnya ini bentuknya kayak ada terumbu karangnya gitu ya. Oke. Oke, kita coba cek lagi. Nggak ada, kita nggak menemukan something lagi. Kukira ini kita bakalan bisa melawan-lawan kan, ternyata enggak ya. Mampus, guys. Ini kemana lagi nih jalannya? Ini peti. Oh, tuh di sana. Kita di sini bisa nggak? Coba cek. Oke, oh ada gua. Oke. Kita bisa masuk ke sini, ada gua. Ah, ada peti. Oke, nice. Blazer, flare kita ambil ya. Berarti flare ini kita butuhin banget nih buat tanda ya. Buat tanda biar kita nggak nyasar. Kemudian lewat sini. Oke, tembusnya sebelah sini doang. Oke. Berarti kita cuman mendapatkan yang namanya peti-peti doang nih, guys, di sini, guys. Nggak ada sesuatu yang buat combat gitu ya, melawan-lawan gitu nggak ada. Oke. Ini pertama ya. Kita coba yang lainnya dulu. Oke, gimana nih? Woi, ternyata begitu. Oke.
Paham. Tapi lu main nge-lag. Oke. Terus gimana nih? Di close gini. Oke, di close. Cung. Oke. Paham ya. Kita coba pakai yang rarity. Oh, mungkin ya. Mungkin dengan rarity makin tinggi barang-barangnya mungkin makin lebih bagus ya. Kita coba rarity 5 nih. Kuasar. Oke, kuasar. Difficulty-nya 1, tapi rarity-nya 5. Berarti ini gampang, tapi barangnya bagus. Oke, berarti kita butuh kuasar. Nah, ini pertanyaannya, kuasarnya ini ada apa enggak? Oh, ada nih, kuasar 4 sama yang namanya quartz biasa. Berapa tadi? Ambil aja lah ya, yang banyak lah ya. Oke, kita taruh barang-barang kita dulu seperti biasa. Kemudian kita coba abis ini kita ini ya, kalau kita udah kepo-keponya udah kelar, kita bakal masang-masang yang macam-macam ya guys ya, dan mencari kunci warden guys biar kita bisa tamat guys. Oke, mana ini ya, rarity 5 difficulty 1. Oke, open. Nice. Mana? Oh, buka. Ah, ini dia. Oke, kita masuk. Oh, kita bisa mundur, kita bisa maju. Oke, kita maju aja. Oke, biomnya lava. Jadi, biomnya macam-macam, guys. Gak cuma satu biom doang. Kalau tadi kayak biom terumbu karang. Lumayan. Rare lava. Ini sekarang biomnya lava, guys. Oke. Lumayan susah juga nih. Lihat-lihat ya. Oke. Waduh, guys. Lompat ya. Ini apa nih? Uncommon. Oke. Semoga kita tidak kenapa-napa. Di bawah sana ada something. Oh, dapet peti. Oke, dapat magnetar, dapat flare. Oh, dapat tera token juga, dapat tera juga, guys, di sini, guys. Wah, ini kalau misal tiba-tiba ada alien nih, ini seru sih, coba. Tiba-tiba kita disergap alien gitu. Wah, gitu. Oke, ini ada peti lagi. Lumayan. Berarti kita cuman looting peti. Oh, ini flare. Flare ini mungkin buat ini ya, buat tanda kita kali ya. Oh. Ada something guys di sana, guys. Oke. Kita taruh flare dulu di sini. Sebentar. Di sebelah sini. Itu apa tuh? Oh, di situ ada yang bercahaya. Oke, ini seru nih, ini seru. Oke, dapat ini. Lumayan. Kita jelajahi sini dulu. Bentar. Di sini ada peti juga. Hati-hati. Nah, pertanyaannya jalan pulangnya kemana? Aku tadi nggak bawa flare-nya. Flare-nya nggak aku taruh, kan? Asem. Ini gelap banget, BTW. Nih ya, di sini. Flare-nya ini kecil banget, BTW ya. Asem, nih. Oke, kita turun. Set. Oke. Nggak ada apa-apa. Ini gelap banget, BTW ya. Flare. Loh, pecah dia. Oke. Jangan jump scare ya di sini ya, tolong ya. Oke, aman. Aman ya, masih aman guys, masih aman. Ini kalau tiba-tiba jadi game horror, wah ngeri banget sih sumpah. Oke, kita coba cek sini. Nah, ada persimpangan, kita taruh flare dulu. Oh, harus klik kanan guys. Kalau klik kanan nanti bisa itunya. Oke, ada dua jalur. Kita ambil sebelah sini. Oke. Nggak menemukan sesuatu di sini. Nggak ada. Kita coba cek sebelah sini. Oke, ada debris. Kita cek sini, maju. Oh, ini ada nih. Dapat tetek 100 ternyata. Threat roket. Wow. Oke. Berarti kita bisa meng-increase speed. Berarti biar lebih cepet bolak-baliknya tuh roket-roket kita. Oke, lumayan banget. Di sini. Nggak ada lagi. Oke, cuman gini doang. Cuman lumayan isinya. Kita balik sini. Sini ya. Kukira di sini bakal ada secret message atau apa gitu kan. Ternyata enggak. Oke. Kita jelajahi lagi.
Biomnya biom lava. Sebelah sini? Nggak ada, nggak ada. Oke, aman, masih aman, masih aman. Sayangnya kita nggak, ah ini dia. Sayangnya kita ini ya, apa namanya, gelap ya ini ya. Oh ini udah tadi. Orema, oke oke oke. Kita coba naik sebelah sini. Oke. Ah ini dia ada. Oke lumayan, spesies 2. Orema lumayan. Lo. Ini piye ini? Gelap kayak gini ini apa yang bisa ditonton nih? Oke ini gelap banget. Ini gelap banget sumpah. Tidak ada something. Kelihatannya cuma gelap gini doang. Dan aku nyasar. Oke. Ini apa ini? Itu ada peti, ada peti, ada peti, ada peti di situ. Kita coba sana. Wih. Nice. Oke, berarti quartz-quartz gitu kita bisa dapetin dari sini ya. Walaupun nggak bisa ditambang, cuman kita bisa dapetin dari sini nih. Kita coba cek sebelah sini. Itu ada peti tuh, ada peti. Sayangnya nggak ada telur ya. Wah, sayang banget nih kalau ada telur kodok itu jadi semangat. Oh, ini blazer lumayan. Oke guys, aku udah muter-muter dan aku tidak menemukan rumah, menemukan jalan pulang kita nih. Duh, apa jangan-jangan kita harus close portal aja ya dari sini ya? Kan bisa nih. Close portal aman nggak ya? Coba ya. Boom. Oke, berarti kalau nyasar kita bisa pakai close portal itu aja anjir. Oke oke oke, udah paham ya, udah paham ya. Oke oke, kita buat yang namanya ini dulu, machine optimizer. Kebetulan kita dapat yang tadi kan, fuse buat trade rocket kan lumayan banget, jadi lebih cepet. Nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi. Lumayan banget. Kita pakai explosive. Eh salah. Explosive 2. Kemudian uranium rod 1. Eh salah. Uranium rod 1. Dan obsidian 3. Obsidian 3. Oh penuh obsidiannya. Dan kita taruh dulu. Oke. Langsung saja kita pasang. Kita cek dulu deh. Ini kita pet-pet dulu guys. Kita elus-elus dulu biar mendapat generic trade lagi, biar bisa eksperimen lagi kan. Lumayan banget. Oke. Ini masih kecil. Growth-nya udah berapa ini? 40%. Oke oke oke. Ternyata ini dia tuh bisa gede ya guys. Kalau kalian belum tahu, ini tuh bisa gede. Luminesnya 9. Ini nggak begitu terang ya. Ininya glow-glownya ya, glowing-glowingnya nggak begitu terang. Oke, kita pasang lagi guys. Pasang lagi, kita pasang dulu nih. Ini ada berapa? 6. Ada 6, kita pasang di sini. Bisa kena semua ya. Pasang. Oke, nah ini dia warnanya kayak gini ya. Kalau kedeteksi itu warnanya kayak gitu. Lumayan banget. Ini jadi increase speed ya, increase speed. Coba kita cek dulu nih. Biasanya tuh 10 menit. Biasanya 10 menit. Kita coba cek. Kita terbangkan dulu salah satu dulu. Ini quartz salah. Nah ini aja. Biasanya 10 menit. Kita coba launch. Jadi 5. Kok nurunnya cuma 30 detik ya. Asemi. Nurunnya kukira bakal jadi berapa. Jadi 5 menit setengah lah. Ternyata cuma turun 30 detik ya. Podoa ya. Asem tenan nih. Oke oke oke. Kita taruh dulu generic kita dulu. Gen-gennya. Kemudian kita mau ini guys. Aku mau masang drill. Drill yang gede-gede ini. Jadi biar kita makin cepet kelarnya kan. Kita bikin lumayan banyak. Dengan osmium rodnya juga lumayan banyak. Ini aku gak ngerti ambil berapa. Sing penting ambil baik. Kita coba pasang di bagian mana ya. Pasang di wapgate ya, wapgate ya. Kita pasang di wapgate ya. Kita coba pasang di wapgate. BTW ini tuh bakalan ada update ya guys. Update biom baru. Cuman belum ini, belum masuk ke versi ininya, versi playernya. Jadi masih di versi developer. What? Oke, kita dapat satu lagi. Berarti kita udah dapat 3. Ini nih, tamatnya yang warden ini agak, yang agak susah nih. Kita harus nyari 10. Kita udah dapat 3 ya, lumayan banget. Kita pasang aja. Gede banget. Gede banget ya. Gede banget guys. Oke, kita pasang sebelah sini aja. Kita pasang sebelah sini.
Nah ini satu. Berisiknya. Baru dipasang udah berisik. Sini ya, kita pasang di sini. Nah, cepat. Cepat enggak popo lah ya. Cepat tuh jengat. Ini guys, apa namanya? Kayak nungging gitu. Oke. Nah, kita pasang di sebelah sini. Jadi ngedrill-ngedrillnya jadi lebih cepat guys di sini guys. Ya kan, kita pasang sebelah sini. Nah, bisa bikin lagi? Masih bisa bikin lagi. Kita pasang lagi guys. Sebelah sini. Nice. Berisiknya ya ampun. Titik A-nya tuh nambahnya nggak tahu tuh bakal cepet apa lama nih. Bentukannya kayak gini. Tire 5 drill. Oke, muter-muter muser-muser gitu. Lumayan kita udah dapat 3 ya, udah dapat 3. Berarti kita kurang 7. Itu tuh mau ditaruh mana tuh? Taruh mana? Mau dicari di mana tuh? Aku juga belum tahu. Kemudian kita mau ke base lagi. Kita pasang heater ya. Jadi heater kita juga mau kita ganti. Heater kita ganti dulu. Sebentar, ini pasang dulu yang namanya nih ya. Kita udah dapat 3. Udah dapat 3, lumayan banget. Kemudian kita taruh-taruh dulu. Terus kita mau pasang heater. Ini dia, heaternya. Buset. Alloy root lagi, guys. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, kita pasang 4 aja. Pasang 4 aja. Kemudian ada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, 4 ya berarti ya. 4 aja butuhnya. Enggak usah banyak-banyak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan 1 2 3 4 ya. Oke. Kita pasang heater di kita cek dulu guys. Biome kita ada di mana aja? Uranium, Lost Paradise, Bucket Mushroom. Kita coba pasang di lava aja biar panas, makin panas di sebelah sana. Heater, oke. Nih ya, kita pasang di sini aja biar panas, makin panas sudah ini ya. Sini. Nice. Panas, makin panas. Panas, makin panas, makin kayak neraka ini. Kita taruh sini. Enggak bisa. Nice. Kita pasang 4 heater di sini. Enggak rapi enggak apa-apa. Yang penting kita bisa memanaskan bumi ini, planet ini kan. Oke, aku masih penasaran sama ini lagi, guys. Masih penasaran sama portal tadi ya. Kita coba ya. Kita coba difficulty-nya kita tambahin. Difficulty-nya kita tambahin dan siapa tahu kita mendapatkan barang yang lebih bagus. Oke, difficulty-nya 3 4 deh. Ibu apa nih? Kuasar 3. Oke, kuasarnya tapi udah mau habis. Kita jangan pakai kuasar lagi. Kita pakai yang solar aja, ada nggak? 5 dan 5. Oke, magnetar 3, blaster 1. Oke. Oke, kita coba yang ini. 5 dan 5. Difficulty 5 dan rarity 5. Berarti bakalan bagus nih. Tapi bakalan susah juga. Kita coba. 1 2 3 1 2 3. Kuasarnya 1 dan ininya nggak tahu berapa tadi. kita coba langsung portalnya. Semoga nggak ganti ya. Ah, nggak ganti. Open 5 dan 5. Semoga kita tidak nyasar, langsung saja kita masuk. Kita coba cek. Push, lama banget nih. Siap, tempatnya kayak gini anjir. Tempatnya modelan kayak gini ya. Benar sih, difficulty 5. Gede-gede gini susah dong mencarinya. Anjay. Siap. Oh, ini nomor satu. Kita cek ya, rarity-nya 5. Apakah dapatnya bagus-bagus? Bener dong ternyata. Dapatnya bagus-bagus. Jumi Frog. What? Kita dapat kodok baru. Oke, kita coba cek-cek lagi. BTW ini aku suaranya agak pelan karena Angel masih bobo ya. Jadi aku nggak enak juga ganggu. Kita cek-cek lagi. Situ udah. Sini kita belum. Ini dia nih. Di sini. Untung nggak yang aneh-aneh ya biomnya ya. Solar. Kita bisa bikin solar quartz. Oke. Kita bisa bikin yang namanya solar quartz pakai blueprint, guys. Oke. Kita coba cek sebelah sini. Apakah ada box yang nyempil?
Nggak ada ya, nggak ada box nyempil di sini. Box di atas, box di atas. Kita coba cek. Nggak ada. Oke. Nggak ada, nggak ada box di sebelah situ. Di atas-atas nggak ada. Kita coba cek sebelah sini ya. Kita cek sebelah sini. Apa kita kasih tanda aja guys? Kita kasih tanda kalau box yang udah dibuka kita kasih flare gitu aja ya. Biar lebih gampang. Ah ini dia. Mana ini? Nah ini. Malah flare kabeh. Lihat tuh. Malah dapatnya flare semua. Yowis gak apa-apa. Ya kita taruh situ. Berarti kita coba cek sebelah sini nih. Untung tertutup ya. Jadi lebih enak. Nggak kayak tadi yang terbuka jadi agak susah. Oke ini. Udah ini. Dapat. Dapat. Oh dapat telur lagi. Leg loose. Leg loose. Apa ini? Kodok-kodok. Oh ada wreck lagi. Ada pesawat jatuh lagi. Sebentar. Kita habis ini ke sana, cek dulu bentar. Ah ini dia. Oke, lumayan. Flare kita langsung pakai. Kita cek sebelah sini. Aman. Oke, nggak ada apa-apa. Sebelah sini ada peti. Oh, tuh ada peti di sebelah sana. Sebentar. Oke, ah ini dia ada peti. Boom. Dapat leg loose lagi, guys. Lumayan banget nih. Leg loose. Kita pakai flare dulu di sini. Pecahin. Nah, udah. Sebelah sini nggak ada ya. Aman ya. Oke, kita langsung aja coba masuk ke sebelah sini. Oke, ini bener-bener kayak dungeon. Oh, anjir kaget. Ini kayak dungeon, bener-bener kayak dungeon. Oke, ada kanan, ada kiri. Kita taruh aja di sini satu. Kita ambil kanan dulu. Anjay. Wah. Parah sih guys, ini parah sih coba ini. Ini banyak perempatan gini. Tapi kosong anjay. Nah ini dia. Blueprint microchip. Wah ini nggak tahu nih blueprint. Solar quartz, oke lumayan. Dapat ini lumayan banyak banget. Oke. Sebelah situ ada. Sebelah sini kosong anjay. Sumpah ini susahnya ternyata di sebelah sini ya guys ya. Lah buntu anjir. Anjay buntu ternyata. Wah waduh. Flare-nya harusnya aku taruh sini aja ya. Wah ini gila sih. Ini gila sih. Ini labirin guys. Udah bukan ini guys. Oke. Gak ada apa-apa di sini. Anjay lah. Wanjay, kita menemukan labirin, guys. Kita cek sebelah sini. Oke, kosong. Kosong ya, ini muter ya. Kosong, ini kita tadi sini tadi. Oh, oke, ada jalan ke bawah. Ini juga ada jalan ke bawah. Sebentar. Kita cari dulu. Mampus, muter-muter ini. Jalan ke bawah, anjay. Oke, akses card. Used to open close door. Hah? Access card. Kita bisa buka. Aku bingung nih. Kita coba cek dulu. Sebelah sini. Oke. Anjir lah. Access card lagi. Oke. Mampus, guys. Ternyata tingkat kesulitannya di sini nih ya. Oh ini nih. Tiga guys, kita harus punya tiga access card. Oke lumayan. Baru kita bisa buka ini. Nah pertanyaannya access card yang lain di mana nih? Kita coba pelan-pelan. Kita telusuri pelan-pelan. Semoga kita nggak nyasar. Aduh sumpah ini flare-nya aku agak menyesal nih ya. Agak menyesal flare-nya aku buang-buang di awal tadi ya. Ya kita kan nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti kalau bakalan kayak gini tempatnya. Astaga Tuhan. Oke sebentar. Kita nggak boleh mengeluh guys. Kita nggak boleh mengeluh ya. Kita cek sebelah sini. Pelan-pelan. Oke kosong. Kosong. Kosong nggak ada. Oke ah ini dia. Ah ini dia access card. Ini apa ini? Boom. Tetek lumayan. Quartz ya. Lumayan banget ya. Oke. Kita mampus. Gak
tuh. Kemana ini? Ah, ini dia, ini. Access card. Kita pasang. Oh, wow. Banyak banget, gila. What is this? Like fog? The heck? Gak nyesel sih, sumpah. Gak nyesel, guys, ini gak nyesel. Sumpah, ini gak nyesel. Ini keren banget. Wow. Dapat flare. Ini tinggal aja. Apa nih? Lilia. Lilia trisit. Oke, spesies 1 lumayan. Tetek-tetek lumayan. Oke, kita short dulu. Aduh, haus, guys. Aduh, haus. Anjir, di sini ternyata bisa ngurangi minum ya. Asam. Kita harus pergi, kita harus pulang. Kita pulang. Ini apa nih? Oke, kosong. Oke. Kita pulang. 5 menit kemudian. Nah, akhirnya kita bisa bebas dari labirin kematian tadi ya, asem-asem. Kita coba cek dulu ya. Duh, kritikal. Kritikal, kita mau enggak mau harus pulang. Masuk dulu enggak sih? Oh, tidak. Iteration level low kritikal. Oke, okay, nice. Oke, nice. Untungnya kita bisa menyelamatkan diri. Kita cek dulu kodoknya seperti apa. Kita cek dulu kodoknya seperti apa. Kita dapat 2 kodok. Ini ya. Sini. Satu tadi dapat leg plus. Anjay. Hitam banget anjir. Kemudian kita dapat Jumi. Oke. Enggak bagus-bagus amat. Dan kayak rada jijik aku malah jadinya. Oke. Kita taruh-taruh dulu nih. Kita taruh-taruh quartz yang kita dapetin dulu. Kita bisa bikin solar ya tadi. Oke. Kita bisa bikin solar. Solar quartz kita learn dulu. Beberapa blueprint. Ini ya, solar quartz dapat dari, wah, kita nggak dikasih tahu nih bikinnya di mana. Oke, light box. Oke, udah nggak dapat lagi. Dan kita bisa mendapat kita bisa nanam lilia ini, guys. Lilia seed tree. Oke, kita ini dulu, guys. Kita bikin amphibian dulu. Amphibian ini ya, light box. Oh, buat bikin box yang terang-terang gitu, guys, ternyata, guys. Kita bikin ini dulu. Kita bikin amphibian farm, terus common larva, oke, dan water, satu water. Dan kita taruh yang namanya tadi mana nih? Kodoknya ini nih, kodok legless, kodok hitam. Kodoknya benar-benar hitam. Hitam banget. Dan kita bakal ganti pohon yang di sana. Pohon apa sih tadi, pohon kecil itu kita ganti aja. Kita pakai tree spreader. Oh iya, kita bikin tree spreader dulu, guys. Oke, kita langsung saja ke sana, ke area kodok. Kita pasang kodok hitam. Dan kita pasang pohon ya, pohon baru kita. BTW zeolite-ku habis, entah kenapa zeolite ini sering habis ya, padahal udah aku kasih 3 ini, 3 apa, 3 ekstraktor, tapi masih aja ini boros. Kita taruh dulu di sebelah sini amphibian farm. Kita taruh sebentar, dia hitam, jadi kita taruh di pinggiran saja biar kelihatan. Tuh, hitam banget ini, kayak kodok kemasukan oli, guys. Kemudian kita pasang yang namanya tree spreader di sini. Kita pasang pohon baru kita. Kita cek. Kita harus menghancurkan yang ini dulu nggak sih? Biar kita bisa tahu. Oke, ini belum tahu bentuknya kayak apa. Semoga ini bagus. Dan mungkin episode kita kali ini sampai di sini dulu. Dikarenakan Angel masih tidur, jadi aku suaranya tadi dari tadi pelan-pelan. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, dan bye-bye.